Banda dalam keadaan nol, belum pernah dikali. Okay. Sosial RI melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial BSKBS memberikan bantuan kepada Forum Keserasian Sosial FKS Nan Kandong RW 12 Kelurahan Bunga Pasang Kecamatan Kota Tengah Peta Padang, dan masyarakat memberikan apresiasi terhadap bantuan keserasian sosial tersebut. Kami warga RW 12 Bunga Pasang Kecamatan Kota Tengah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Kemensos RI, Dinas Sosial Kota Padang, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dan tokoh Renah Minang Haji Asli Khaidir yang telah membantunya. Bantuan keserasian sosial telah kami jadikan untuk membangun drainase di jalan utama RW 12 sepanjang 350 meter dan dua jembatan. Kondisi jalan utama RW 12 sebelumnya selalu menerima genangan air hujan yang datang dari daerah lain. Kini keberadaan pondasi sudah dinikmati masyarakat dan bernilai positif. Program keserasian sosial Kemensos RI membuktikan nilai-nilai kegotong royongan yang diwujudkan masyarakat RW 12. Dampak dari program keserasian sosial Kemensos RI menciptakan karakter masyarakat yang saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, satu kebersamaan dalam membangun, mengurangi masalah sosial, harmonisasi di kalangan masyarakat, dan memperkuat fundamental sumber daya sosial.